Maksudnya itu Makoda, Maroda, ya, Otto Alexander, Maroda Otto. Maka persiapan mungkin kaki yang salah ya Bapak Wasitya. Kalau salah ya, kalau ini kita tidak ya, kita tidak ya. Oke. Kuda-kuda persiapan sabar sambil dulu ya. Awemi dari Peru, dari sudut merah, iya, dari sudut merah Bapak David, dari sudut merah Fabi atau Maratu, Maratu dari sudut merah, dari sudut putih. Ya, Bapak Ibu kita lihat hampir ada yang bantu. Ya. Oke, pertandingan dilanjutkan. Ya. Sementara bertarung, kita lihat saat masing-masing cari posisi untuk bisa menjatuhkan lawan. Kita lihat Mahari. Mahari dan Marai. Kita lihat masing-masing tidak memberikan kesempatan kepada lawan untuk menjatuhkan. Kelihatan Mahari. Ternyata Mahari tendang. Ya. Mau gini, Mahari, mana? Ya, kita sudah memberikan support. Ya, babak kedua segera akan dimulai. Oke, ayo kita. Apa? Ya, gas ya. Ya, babak kedua kita lihat meraih begitu semangatnya karena telah menjatuhkan lawan tadi. Tapi ternyata Mahari tidak mau mengalah dengan kekuatan yang ada. Dia akan bertahan untuk bisa menjatuhkan Marai. Ya, kita lihat Bapak Ibu, pemain ini tumpuan yang paling bakar di kaki atau di tumpuan lutut, dan yang kedua ada di dada atau di bahu. Sehingga kalau lawan lenyap berarti bisa dengan mudah dijatuhkan oleh lawan. Ya, kita lihat menit ke-34. Iya, 2-0. 2-0 ya. Luar biasa Mahari dan Marai. Iya. Mahilu yang merah, sudut merah. Dan Marai sudut putih. Ya, kedua atlet telah bersiap-siap. Sekarang ada di tengah pertandingan. Kita akan menyaksikan persiapan untuk Alihi Tetepa. Alihi Kiri. Ya, Bapak Ibu kita lihat bagaimana lincahnya kaki mereka dengan mengikuti bunyi gong yang ada. Mereka saling mencari posisi untuk bisa menjatuhkan lawan, Bapak Ibu. Kedua peluru cilik ini luar biasa, Bapak Ibu. Mereka bukan saja bisa peluru, tapi bisa lego dengan baik. Jatuh di menit ke 18. Menit ke 18. Ya, istirahat. Tetap. Ya.
Ya, Bapak Ibu, kita lihat kakinya mereka begitu lincahnya saling cari posisi untuk bisa menjatuhkan lawan. Kita saksikan di samping itu juga mereka badannya sangat lincah, bergerak. Kita lihat siapa yang nanti akan jatuh. Sedikit putih lebih hebat. Putih putih. Ya. Keputusan pemenang Mane Nara Kebiho Budi. Ya, Mane Telawan Wasit Manara. Ya, Bapak Menjara ini sebenarnya seorang atlet peluru dari Sabu yang kami panggil untuk bisa datang. Ya, mana gaunya? Gaunya mana? Oh, ya. Ya. Tidak mudah untuk menjatuhkan lawan, Bapak Ibu, kalau posisi satunya sudah tepat. Sehingga masing-masing akan mencari posisi untuk menjatuhkan lawan dengan hati-hati. Kalau salah menempatkan kaki, malah kita yang pesertanya yang ini bisa jatuh sendiri. Ya. Beberapa menit langsung tumbang. Iya. Iya. Iya, sudut putih jangan mau kalah sudut putih. Iya. Iya. Ternyata wasit akan memberikan arahan. Ya, arahan dari wasit. Ya, kita lihat. Sehingga mereka boleh bertanding dengan penuh sportivitas. Dan telah selesai. Kemarin itu sampai menang. Mane Nara. Kebiho.
Putri. Iya. Luar biasa tadi.